Sobat Orbit, aku udah ngambil sepuasnya dari bakso tulang Bogor ini. Tapi nih, sebelum aku masuk ke review makanannya, seperti biasa aku mau ngasih tahu dulu nih tempat makan si bakso tulang Bogor ini. Nah, jadi bakso tulang Bogor ini bukanya dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul setengah 9 malam. Dan di pukul 4 sore kalian bisa dengerin live music. Ya ampun, asik banget kan makan bakso sambil denger live music. Jadi langsung aja ke Bakso Tulang Bogor yang lokasinya berada di Jalan Raya Wangun nomor 375, Tajur, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Eits, masih belum. Aku mau ngasih lihat dulu sesuatu ke kalian. Teng 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 teng. Ini adalah peraturan bakso tulang Bogor. Jadi walaupun kita makan sepuasnya nih, walaupun all you can eat, tetap ada peraturannya. Aku akan bacakan terlebih dahulu peraturan bakso tulang Bogornya, supaya kalian Sobat Orbit yang mau kesini nih tahu nih apa aja sih peraturan dari bakso tulang Bogor. Oke deh, nih peraturan bakso tulang Bogor yang pertama, berlaku hanya satu kali pengambilan. Nah, jadi kalau kalian mau yang all you can eat nih, kalian cukup hanya bisa mengambil satu kali pengambilan aja. Kemudian jika baksonya berjatuhan, maka pengambilan akan diberhentikan. Nah, yang ketiga, untuk pengambilan minum silakan tunjukkan struk, ambil sendiri tidak diantar. Jadi nanti kalian akan dikasih struk nih di awal, kemudian kalian ikut mengantri di belakang nih. Kalian ambil sepuasnya si makanan ini, dan struk itu juga kalian lihatkan untuk ambil minuman yang kalian pesan di awal. Kemudian saus, sambal, sendok dan lain-lain tidak ditaruh di meja agar lebih rapi dan bersih. Satu porsi bakso hanya untuk satu orang aja. Kemudian jika bakso tidak habis dan ingin dibungkus, dikenakan biaya untuk kemasan Rp5.000. Jadi kalian udah ngerasa aduh kenyang banget nih pengen dibungkus aja, boleh, tapi dikenakan harga Rp5.000. Kemudian tidak dapat pinjam mangkuk ya. Oke deh Sobit, nih yang nggak sabaran gimana sih rasa dari si bakso tulang Bogor yang all you can eat ini. Aku juga udah penasaran banget, jadi langsung aja cus kita makan. By the way, aku pesan minumnya es jeruk. Seger banget kan? Oke, langsung aja. Oh iya, aku mau ngasih tahu dulu nih yang aku ambil ini ada apa aja sih. Nah, yang pertama aku ambil ini merupakan si pangsit goreng. Kemudian ada kikil juga. Ada kikil dong, ya ampun. Nah, untuk baksonya sendiri ini ada 4 varian. Yang pertama ada bakso telur, kemudian ada bakso urat, bakso sapi, dan bakso ayam. Nah, untuk ini aku ambil bakso sapi dan bakso urat. Ini ada bakso uratnya, kemudian ini bakso sapinya. Kemudian ini ada aku ambil si tahunya. Ada tahu, aku ambil otak-otak. Ada iga bakar. Aduh di bawah sih, nanti aku kasih lihat ya. Kemudian ini pangsit isi ayam, nanti aku kasih lihat. Untuk mimihannya juga ada banyak. Ada yang mie tiaw, mie kuning, ada mie bihun. Nah, aku ambil mie kuning dan mie bihun. Jadi langsung aja kita makan. Tapi sebelumnya aku pengen nyobain yang kuahnya yang tidak pakai apa-apa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh seger banget. Aduh enak banget sih. Ini belum pakai apa-apa aja, belum pakai saus, sambal dan kecapnya, ini udah enak banget. Oh iya, ada satu tambahan informasi nih. Untuk kuahnya sendiri ada 2 varian. Ada kuah santan dan ada kuah bening. Nah, aku pesen yang si kuah beningnya. Nah, buat kalian yang suka banget kuah santan, jadi bisa aja nih pakai kuah santan. Ini kita tambahin sininya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba pakai ini ya. Pakai sambal. Kemudian pakai sausnya. Enak banget sih ini. Jangan lupa si kecapnya juga. Aduh, tampilannya tambah cantik ya. Kita akan coba aduk. Rada susah ya ngaduknya ya, karena emang penuh banget. Satu porsi ini penuh banget. Nah, yang tadi penasaran Kak iganya mana sih nih? Ada iga bakarnya. Sampai tumpah-tumpah nggak tuh? Oh iya, ada si sosis bakarnya juga. Sampai tumpah-tumpah. Kita pertama akan nyobain si sosis bakarnya dulu. Ini ada sosis bakarnya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Oke, sekarang kita akan makan si baksonya. Ini menu yang wajib banget dicoba karena bakso tulang Bogor kan namanya. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih, kenyal. So, aku bisa rasain ini kayak bakso sapi deh, jadi masih ada kayak daging-dagingnya gitu di dalam, nggak pelit. Rasanya luar biasa, kenyal juga, dan isiannya penuh banget. Nah, kita akan nyobain si ini nih, pangsit isi daging. Jadi dalamnya tuh ada pangsit isi dagingnya. Ini aku ambil pangsit isi daging, ada kikilnya, kemudian ada mie kuningnya. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kikilnya lembut pol, nggak halus sama sekali. Jadi pas masuk digigit, enak banget digigitnya. Kemudian si pangsit isi dagingnya, jadi ini pangsit tapi dalamnya ada daging cincang-cincang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau nyobain lagi si kikilnya, luar biasa ya. Dalam satu mangkok ada bakso, ada kikil, ada iga bakar, ada sosis bakar, ada otak-otak, ada pangsit, dan ada pangsit isi daging. Gimana nggak all you can eat ini? Aduh, aku bakal abis ini kayaknya nih. Ada sayurannya juga, jadi tadi aku ngambil sayurannya. Jadi buat di awal, setelah kalian mesen nih, ambil struknya, kalian bisa ambil sepuasnya baksonya. Bisa kalian mau pakai bakso boleh nih, mau pakai sosisnya boleh, mau pakai iga bakarnya boleh banget. Enak banget. Aku mau nyobain si otak-otaknya. Aku nih rada unik ya, bakso pakai otak-otak. Gimana rasanya ya? Wow, enak banget. Aku nggak bisa berhenti makan sih. Ini pasti makan terus. Jangan lupa ada. Ini ada tahunya juga. Kita akan cobain si tahunya. Lagi, bismillahirrahmanirrahim. Aku masih belum puas sama baksonya, jadi terus kita makan si baksonya. Kalau yang tadi bakso sapi, ini kita akan cobain bakso uratnya. Bakso uratnya, aduh, lembut banget. Lembut, kenyal, penuh pokoknya isinya. Semuanya dijadiin satu. Ini enak banget. Kalian yang kesini pasti puas banget deh, karena kalian bisa pilih satu-satu menu yang pengen kalian ambil nih. Yang suka iga, boleh banget diambil iganya. Aku mau nyobain iganya, tapi kalau misalnya pakai sendok kayaknya kurang enak kan, jadi langsung aja kita ambil pakai tangan kan. Kita cobain si iga bakarnya, aduh. Iga bakarnya. bakso, ada juga bakarnya. Cuma di sini nih, di Bogor, di Bakso Tulang Bogor. Aduh, saking enaknya nih, aduh. Buat kalian yang penasaran sama si Bakso Tulang Bogor, jadi kalian langsung aja ke sini nih, ke Bakso Tulang Bogor yang lokasinya ada di Jalan Raya Wangun nomor 375 Tajur Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Buruan langsung sini, kalian bisa ambil sepuasnya dan ada iga bakarnya, buruan. Aku mau lanjut makan dulu ya. Mbak. Mas siapa? Dengan Mas Heri. Mbak Pina. Dengan Mbak Siti Nurjana. Dengan Raisa. Beni. Dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi, jauh ya Mas ya? Iya lumayan Mbak. Aslinya dari Gadok Pasir Angin. Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Tajur. Dari Tajur. Pak, sudah berapa kali Bapak datang ke Bakso Tulang Bogor ini Pak? Baru nih. Baru sekali ini Mbak. Kurang lebih 4 kali. Udah sering juga ya? Lumayan sering, karena deket juga. Wah, baru pertama kali. Baru, iya sama. Kemudian apa sih Mbak yang membuat Mbak tertarik nih untuk datang ke Bakso Tulang Bogor ini? Pengen nyobain aja sih, nyobain rasanya gimana. Sebenarnya konsepnya juga lucu ya Mas ya? Iya konsepnya. Iya. Ya awalnya itu keluar dari PFP TikTok, terus kayak penasaran aja gitu. Apa sih yang buat menariknya, dan ternyata konsepnya itu kita ambil sendiri gitu, jadi sepuasnya. Mungkin tulangnya ya, tulang iganya itu, dan porsinya yang lumayan banyak, bebas ngambil, mungkin itu aja. Penasaran aja, pengen nyobain kayak gimana. Kemudian Mas, bagaimana kesan Mas nih setelah datang ke Bakso Tulang Bogor ini? Enak sih rasa baksonya, terus pengen nyobain lagi kapan-kapan kesini lagi. Baksonya enak ya, tulang iga ciri khas itu yang dibakar. Untuk kesannya semoga bisa kunjungi sini lagi karena dari Sukabumi kan lumayan jauh gitu. Makasih. Iya sama-sama. Dengan Mas Jae. Mas Jae ya. Apa? Saya di sini sebagai salah satu pengelola. Jadi kita pengelolanya banyak bukan satu. Oh, waduh. Oke deh Mas. Mas, ini kan konsepnya all you can eat nih Mas. Ya betul. Nah, kenapa sih pilih konsep all you can eat untuk Bakso Tulang Bogor ini? Nah, karena kita yang punyanya yang masih muda, mungkin lebih berpikir ke hal yang luas. Jadi gimana caranya kita mencari sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau porsi bakso biasa itu udah biasa banget. Mau bentuknya seperti apapun ya bakso gitu. Makanya kita ada konsep ambil sepuasnya, yang satu-satunya, yang belum ada. Dan Mas, ide awalnya itu seperti apa sih Mas? Ide awalnya mungkin kita melihat restoran-restorannya yang all you can eat, cuman kita coba terapkan di bakso gitu. Biasanya nih konsep all you can eat ini ada aturannya kan Mas? Betul. Nah kalau di Bakso Tulang Bogor ini ada aturan makannya atau bagaimana nih Mas? Aturannya simpel teh di kita teh. Jadi pertama datang si konsumen tinggal bayar dulu transaksi. Setelah transaksi nanti tunjukin struknya ke AA yang di checker. Nanti udah kasih mangkok. Jadi ambilnya boleh ambil sepuasnya. Ada beberapa topping di kita. Dari mie-mihan, sayur, bihun segala macam ada. Terus ada sosis bakar, iga bakar, dan banyak juga. Jadi boleh ambil sepuasnya yang ada di sini gitu. Cuman jangan diambil pancinya aja, itu nggak boleh. Pancinya jangan. Pancinya nggak boleh. Kemudian menu apa nih Mas yang menjadi andalan di Bakso Tulang Bogor ini? Nah kalau dari menu mungkin sama aja bakso ya. Cuman beda dari mungkin dari rasa aja. Cuman yang spesial yang nggak ada di orang itu yang pertama itu sosis bakar. Ada sosis bakar. Sosis bakar itu nggak ada di bakso. Terus ada iga bakar juga, itu yang nggak ada, yang aneh, yang unik ya, iga bakar gitu. Itu aja mungkin yang unik gitu. Kalau bakso-bakso yang lain sama, ada ceker, kikil dan lain-lain. Kemudian untuk waktu bukanya sendiri Mas, Bakso Tulang Bogor ini buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? Jam buka kita dari jam 10 sampai jam 8 malam. Kemudian apakah bakso Bakso Tulang Bogor ini memiliki cabang lain, Mas? Jika ada di mana? Untuk sementara belum ada. Awalnya kita di Jalan Raya Wangun ini, yang di Ciawi ini cabang karena awalnya kita di Pamoyanan. Kita buka cabang di Ciawi, setelah itu di Pamoyanan kita tutup. Jadi pindah ke sini semua gitu. Karena kalau di Pamoyanan itu aksesnya kurang enak. Kalau yang di Ciawi kan dari beberapa arah, dari beberapa angkutan umum itu ada. Termasuk bis kita juga kita pas di belakangnya. Boleh Mas kasih tahu di mana nih Mas lokasinya? Lokasinya itu di Jalan Raya Wangun, patokannya di halte Sindang Sari, Ruko Merah. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Sobit, aku udah kenyang banget nih. Nah Sobit, buat kalian yang